Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang menggelar sosialisasi Permendagri nomor 29 tahun 2011 tentang revitalisasi dan aktualitas nilai-nilai Pancasila kepada pelajar, mahasiswa, serta organisasi kepemudaan yang ada di Kota Palembang. Bertempat di Grand Atiasa Convention Center, Jalan Kapten Anwar Arsyad pada Selasa 30 April 2019. Dalam sosialisasi yang dibuka langsung Kepala Badan Kesbangpol Kota Palembang Altru Febriansyah turut juga dihadiri oleh Dandim 0418 Letkol Infantri Honi Havana. Kepala Badan Kesbangpol Kota Palembang Altru Febriansyah mengatakan, kegiatan ini dalam rangka mewujudkan rasa kebersamaan sesama anak bangsa. Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan kepada para generasi muda untuk dapat selalu menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik kepada dirinya maupun lingkungan, seperti selalu mengutamakan musyawarah dan demokrasi serta gotong royong. Ya, terutama kami mengharapkan pada adik-adik generasi muda, terutama adik-adik pelajar ini selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam dirinya, kemudian mengamalkan dengan lingkungan sekitarnya, sehingga semangat dari nilai Pancasila ya, semangat. Ia menambahkan, pada 17 April lalu Palembang sudah melaksanakan pemilu serentak dengan aman dan lancar. Hal tersebut adalah salah satu bentuk aplikasi nilai Pancasila dan diharapkan para generasi muda di Palembang dapat meneruskannya demi mewujudkan Palembang Emas Darussalam 2023. Tim Liputan Sriwijaya TV.